Jelang sidang penuntutan Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, massa mahasiswa melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 12 Januari kemarin. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum Republik Indonesia mendesak agar hakim dan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pembunuhan Verdi Sambo dengan hukuman seberat-beratnya. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan JPU tuntut hukuman mati Verdi Sambo CS. Koordinator aksi menyampaikan bahwa JPU mesti menuntut seberat-beratnya Verdi Sambo CS dan tidak percaya sandiwara yang dimainkan oleh para terdakwa. Selain itu, massa juga menyampaikan dukungan terhadap seluruh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 jam setelah menyampaikan orasi mereka, massa terlihat membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan datang kembali pada pembacaan tuntutan Verdi Sambo pada Selasa pekan depan.